Bagan ni satu masa dulu memang totally different lah. Memang ada tempat-tempat yang menarik lah. Saya ceritakan sekali bahawa tempat saya dibesarkan. Saya lahir di Bagan Dalam Batu dan menjalani kehidupan mula pun di area Bagan Dalam. Jadi bila duduk di Bagan Dalam tu, saya antara yang menyaksikan macam mana terdirinya PPC Complex tu. Masa tu tak semua kiri, masa tu naik cloud masa tu, ya kan? Saya antara yang menyaksikan macam mana terbinanya yang tu. Lepas tu Bagan Dalam, area Bagan Dalam tu terkenal bila hujung-hujung minggu akan pergi ke library, library Batu kan. Sampai ke satu peringkat, bapa saya berpindah duduk di JKR Quarters Prai. Tempat JKR Quarters tu pula tepi Sungai Prai. Jadi bila dah membesar masa tu, dah remaja lah, saya akan pergi bercampur dengan member-member kampung di Bagan Dalam lah. Daripada Prai tu, rumah saya belakang kilang gula Prai tu, tepi sungai lah. Saya akan naik basikal sampai ke Swing Bridge. Orang sini panggil Titi Karin. Iaitu Swing Bridge ni bila apa melintasi Sungai Prai, ada kereta api duduk lalu. Kereta api daripada Prai semua akan pergi ke Batu sana. Jadi bila ferry akan masuk ke dockyard, Titi tu dia akan kali ke tengah tu. Tempat ni tak ada orang, bagan dia lah tu kan. Swing Bridge ataupun orang Bagan panggil Titi Karin. Pengalaman lah, duduk berulang kat situ lah. Jadi pernah sekali tu naik-naik tu dia pusing. Kita duduk tengah-tengah tu, dia pusing tengah-tengah tu. Jadi sangkut dekat setengah jam lah kereta tu kan. Kemudian bila saya ada kata remaja, bapak saya berpindah ke flat Jalan Mohd Saad. Maka saya pun duduk di flat membesar di Jalan Mohd Saad lah pula. Masa tu saya berjinak-jinak dengan muzik lah. Jadi antara tempat yang dikunjungi ialah di jamming studio lah. Jamming studio, lepas tu pergi lepak kat Meriam Timbui. Yang Meriam Timbui ni satu tempat lokasi yang anak bagan dia kena tahu. Kan? Yang tu antara benchmark yang penting lah. Meriam Timbui. Kalau dulu nak pergi Penang, nak pergi belah island sana, berpulau kan, kita nak naik feri kan. Tapi itulah bila berlakunya kejadian runtuh, pelantang tempat menunggu feri tu runtuh. Balik-balik tu, petang tu dengar cerita kata JT tu runtuh. Jadi bila JT tu runtuh, sampailah Penang Port disuastakan. Mulalah harga feri ni dia boleh palut berkira. Dia kata ni dulu feri murah lah. Tambang 4 kupang lama feri. Betul-betul yang satu sampai ke lewat 80-an masih lagi tambang feri pergi balik 4 kupang. Kalau yang mana pakai pas, mana member sekolah pulau kan, berulang naik feri ni dia pakai pas 2 bulan 2 ringgit yang murah lah kan. Cost of living di Bagan ni memang murah. Kita di Bagan ni masa dulu lah kan, cukup susah kita nak jumpa orang Melayu ada kedai sendiri. Tapi di Bagan Dalam ada lah kedai abu. Kedai abu antara lokasi yang klasik lah di Bagan Dalam tu. Jalil Roti Canai. Jalil Roti Canai ni dia buka restoran dia sendiri dekat flat Bagan Dalam tu. Asalnya dia buat roti canai. Anak dia tu member lah, Rapi, Zul, kawan lah semua kan. Depan kedai abu tu ada club. Club Bagan Dalam ni pun antara benda yang benchmark Bagan ni tu. Club ni famous tapi famous sampai bila nak pecah club tu untuk bagi laluan tu projek apa lingkaran luar batu tu. FRU semua tu macam nak pecah masjid ni punya kecoh yang orang nak sayang pula tu. Itu adalah club sukan Melayu yang pertama di Selang Perai. Tunku Dur Rahman merah sening lah tu. Apa dekat area Bagan Dalam ni juga dia ada WAF. WAF ni kira dermaga air dalam lah. Pelabuhan lah, pelabuhan tempat kapal yang mampat. Lepas tu dia dekat Bagan Dalam ni juga dia ada dockyard. Dockyard ni tempat feri lah. Jadi saya ni masa lepas SPM dulu, duk pergi ambil kerja situ lah. Nak kerja kelang masuk gaji murah, gaji RM8, RM9 you know. Kerja apa kan. Orang Bagan ni pasal kita dekat dengan Tanjung, kita kurang shopping pula dalam Bagan ni. Contohnya masa nak beli baju raya macam yang tu lah orang kita main shopping kan. Raya apa mesti kita pergi belah Tanjung pasal apa, kita dekat sangat lah lintas feri tu lah kan. Tapi orang Tanjung ni dia suka belagang gitu. Dia juga kata orang seberang kita ni, orang seberang. Ui, main lumayan kan. Saya pergi rumah adik-adik saya belah jelutung. Lepas ni, perlis lah. Ini mak seberang lah main kan. Nampak nak main, pernah kena main kat sini juga kan. Dulu apa-apa, mereka nak lintas, mereka kena naik feri main. Jumpa kita dulu. Mereka ada ranggi kan. Mereka ranggi dan pulau. Mereka ada orang town, kita ada orang kampung sikit lah. Konon-kononnya. Tapi tak juga, kita Bagan boy kan. Di Bagan ni yang saya tahu juga, selain pada kita ada bus stand di Batu tu antara yang agak maju lah ke depan. Tempat-tempat lain tu, duduk lekeh lagi kita ada kompleks. Lepas tu satu lagi peluang pekerjaan yang ada kilang bijih. Kilang bijih yang dia ada di Batu ni yang bersejarah lah tu. Dulu tempat orang putih tu, pantai road, banglo-banglo semua tu. Banglo orang STC lah dulu. Dulu dia panggil STC, Straits Trading Company. Lepas tu dia tukar kepada MSC, Malaysian Smelting Corporation. Dulu tu kira culture orang putih lah. Orang putih kan dia main tempat kita, dia korek biji kita. Jadi korek biji semua tu, biji tu main kat Batu sini lah. Dia buat jongkong-jongkong.
proses untuk nak membuat jongkong tu, masa tu mereka ni dah buang teknik biji ni ke, orang kata selangkah tak bagian lah, tambak tanah lah apa, buat taman selat tu dia tambak tanah. Rupa-rupanya hasil daripada teknik biji tu satu kata galian yang baru, yang orang bagan panggil dia tantalum. Tantalum dia ada radioaktif. Masa tu budak-budak bagai yang mana kerja sanggup ambil cuti lah, mereka duduk pergi korek yang sampai mati pun dah lah. Okay, bagai ni dia sebenarnya dia adalah pertempatan Melayu lah, dan kita boleh nampak clear lah bukti dia. Apa lah bukti dia? Sepanjang bagai ni dia penuh dengan kubur-kubur orang Melayu. Jadi bukti dia memang tempat Melayu lah tu, tempat Melayu yang ramai besar. Jadi start pada bagan dalam, bagan dalam ada 2-3 kubur. Lepas tu mai ke Balai Pukat, kubur Pantai Rut tu kan, situ tempat-tempat mamu kita duduk belajar silat kan, tempat tu. Bapak saya pernah cerita pada saya, kehidupan di area bagan dalam ni dulu, dekat ujung batu tu kan, dia lebih kurang macam kita tengok cerita P. Ramlee tau, Pendekar Bujang Lepuk kan, yang dia naik sampan, ada samsing di jaga sampan. Macam tu lah kehidupan di bagan dalam ni. Sebab apa dulu ni, orang melintas sungai Perai tu ramai ya. Sebab apa, kereta api hanya berakhir di Perai, stesen Perai. Masa tu dia tak buat titik karet yang saya katakan lagi ya, swing bridge tu belum buat lagi masa tu kan. Jadi bila orang daripada utara alus tang apa semua ni kan, datang nak naik kereta api nak pergi Kuala Lumpur, kena melalui ni lah, sungai Perai lah. Jadi masa tu bapak saya pernah juga kadang-kadang dia part time lah, tengok sampan ambil penumpang cross sungai Perai tu. Jadi kehidupan macam tu lah, dengan ada samsingnya tukar-tukar sampan ni. Dan area ujung batu tu dulu orang kata tapak nelayan lah, masa tu kan, tapak nelayan orang kita. Ekonomi kita dirancangkan balik bila kawasan bagan ni dijadikan pelabuhan. Pelabuhan utama Pulau Pinang. Jeti tu bang. Menarik lah masa tu. Tu banyaklah kenangan di PPC Kompleks tu. Kat tepi tu ada bayam timbui. Syok tu bayam timbui tu. Nampak feri tu. Apa longside feri kan. Jadi banyaklah pengalaman. Bagan ni satu bandar yang kecil, yang kos hidupnya agak tak tinggi. Masa tu saya ingat, dua kupang boleh minum air di jalan ni. Masa tu sekarang dua ringgit pun tentu. Dulu dua kupang tau. Macam di negara Europe ni, dia suka bangga dengan asalnya di Europe pada mana lama. Sebab apa, dia nak kekalkan. Bagi dia, kalau nak maju kan pergi tempat lain. Tempat yang nak maju tak payah kan. Ini asyik nak maju pun buat dekat tempat yang dah sedia maju. Apa barang tu. Jadi tak nak nampak klasik ni terang kan.